Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Junet Choker Channel. Salam pencinta tanaman anggur bagi para pemula, dan salam hormat bagi para senior di pengangguran. Oke sahabat pencinta tanaman anggur, kali ini saya akan melakukan teknik atau cara menanam anggur Jupiter agar cepat vigor, subur, dan cepat berkembang dengan cepat. Ini adalah anggur Jupiter saya, usia kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi saya akan mereview bagaimana cara atau teknik menanam tanaman anggur agar cepat berkembang, tumbuh akar dari batang impor itu sendiri, selain dari batang rostok. Ini adalah contoh anggur impor saya. Ini ara jenis ara 12. Belum saya pindahkan di polybag karena memang masih baru 3 minggu daripada grafting. Jadi belum saya pindahkan ke planter bag. Jadi sahabat pencinta tanaman anggur, yang lalu-lalu memang saya menanam tanaman anggur di polybag saya dengan dua mata tunas terpendam di tanah. Jadi dia saya tanam di bawahnya sambungan daripada grafting. Nah, jadi dua mata tunas daripada rostok itu menutupi tanah di pot. Nah, jadi kurang lebih di sini saya tanam. Sementara yang akan saya lakukan tanaman ini atau yang sudah saya tanam ini, itu akan saya tutup. Jadi batang rostoknya itu tertutup tanah semua sampai dengan dua mata bat daripada anggur impor di atasnya grafting. Kalau yang biasa kita tanam di sini. Nah, ini batas tanah ini. Ini batas tanah. Kalau yang lalu-lalu kita batas tanah di sini, kita tanam ini rata, ini tertutup sampai sini. Tertutup. Nah, pas di bawahnya sambungan. Kalau yang lalu akar hanya bisa tumbuh dari rostok. Nah, sementara ini teknik yang baru saya akan saya tanam sampai di sini. Jadi sekitar dua mata bat daripada sambungan. Nah, ini sementara ini sambungan. Harapannya akar akan tumbuh di bawah sambungan. Nah, ini contoh anggur Jupiter saya yang kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi rostok anggur lokalnya saya masukkan ke dalam tanah. Jadi dua mata bat ini tertutup tanah. Jadi akar tumbuh daripada mata bat anggur impor itu sendiri. Jadi ini akan membantu pertumbuhan anggur, di samping akar dari pada rostok itu yang di bawah itu tumbuh. Nah, ini adalah teknik membantu akar tumbuh daripada anggur impor. Jadi ini sambungannya saya taruh di bawah. Jadi di bawah sambungannya, di bawah tanah. Ini akarnya sudah tumbuh banyak, ini akarnya cukup vigor ini. Nah, ini akar membantu, akar bantuan daripada anggur impor itu sendiri. Jadi dia tumbuh membantu. Ini akan membantu penyerapan nutrisi kepada batang primernya. Nah, sahabat pencinta tanaman anggur, Anda bisa lihat sendiri akarnya cukup banyak. Ini dari batang impornya tumbuh akar. Sementara rostoknya, akar rostok ada sendiri di bawah. Lumayan banyak. Setelah itu saya tutup kembali.
tutup kembali. Ini sangat membantu sekali sahabat pencinta tanaman anggur untuk mempercepat pertumbuhan tanaman anggur kita. Ini hanya sekedar salah satu teknik dari berbagai macam cara menanam tanaman anggur impor. Jadi silakan sahabat pemula mencontoh cara menanam yang seperti apa. Silakan dipilih. Kalau saya merekomendasikan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh lagi tanaman anggur Jupiter saya yang di pot. Kalau tadi di platter bag, ini di pot. Ini usia kurang lebih 2 minggu. 2 minggu daripada masa tanam. Ini anggur Jupiter saya. Nah, jadi ini batangnya sampai ke atas ya kurang lebih baru 20-25 cm. Sudah cukup vigor dan sulurnya sudah mulai tumbuh. Ini mengartikan bahwa akar sudah mulai aktif. Ini sambungannya terletak di bawah. Nah, oke, sahabat pencinta tanaman anggur, akan saya korek-korek ini. Bahasanya korek-korek. Nah, akan kita korek agak ke bawah sedikit. Jadi batang rostoknya saya masukkan sampai ke bawah. Nah, itu. Nah, ini adalah sambungannya. Ini adalah sambungannya. Harapannya daripada sambungan grafting ini dan di atas sambungan dua mata bat ini saya tutupi tanah, harapannya akan tumbuh akar baik dari kanan, samping, kiri. Nah, ini rostoknya, ini sambungannya. Nah, seakan saya pendam sampai di dua mata bat di sini. Dua mata bat di sini akan saya tanam dengan sistem gundukan tanah. Jadi saya tutup. Harapannya akar akan tumbuh banyak dari kanan dan kiri daripada batang impor itu sendiri. Ini akan sangat membantu. Nah, oke, sahabat pencinta tanaman anggur, ini adalah untuk merekomendasikan sahabat pencinta tanaman anggur untuk menanam tanaman anggur. Salah satu teknik menanam tanaman anggur agar cepat tumbuh dan subur. Oke, kita tutup kembali. Tutup kembali, biarkan dia tumbuh. Dan jangan lupa sahabat pencinta tanaman anggur, kurang lebih 1 bulan mulai dari masa tanam, jangan dipupuk, biarkan saja, cukup disirami 1 hari sekali. Kalau lembab, kalau panas bisa pagi dan sore. Ini beberapa jenis tanaman impor saya yang masih di polybag, belum saya tanam, masih proses pembibitan. Oke, sahabat pecinta tanaman anggur, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat membuat konten-konten baru dan teknik-teknik baru. Jangan lupa untuk menanam tanaman anggur di rumah. Sampai jumpa lagi. Salam pencinta tanaman anggur. Awa-awa, yes.